Kalau langkah kita pasal isu pencemaran ni, kita telah pun pertama sekali kita telah pun melaksanakan pindaan ke atas Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang selesai pada tahun ini, telah pun berkuat kuasa. Jadi denda-denda pun dah mula naik. Kalau dulu misalnya denda paling tinggi ialah RM100,000, sekarang RM10 juta. Sekarang ada penjara mandatory sehingga 5 tahun. Maknanya kalau dia buat kesalahan tertentu, kena masuk penjara up to 5 tahun lah. Tetapi pada masa yang sama, kita juga tahu kita kena tingkatkan penguatkuasaan, sebab kalau ada undang-undang semata-mata tapi tak dikuatkuasakan, ada tidak akan berkesan. Jadi sebab itu kita tengah tingkatkan usaha penguatkuasaan, dan kita juga sedang melihat ke arah pindaan secara menyeluruh. Kita panggil pindaan fasa kedua Akta Kualiti Alam Sekeliling, yang mana kita lihat isu-isu yang terangkum di bawah perundangan tersebut, sebab akta ni asal dia daripada 1974, dah 50 tahun. Jadi ada beberapa aspek, mungkin walaupun ada pindaan demi pindaan, tetapi mungkin ada dari segi kerangka dia yang boleh kita tingkatkan untuk menangani cabaran yang ada pada hari ini. Dan kita juga adakan kerjasama lah, termasuk ada yang melibatkan misalnya KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, melibatkan apa ni, Jabatan Wilayah Persekutuan DBKL, melibatkan Kementerian Kesihatan. Jadi kita bergerak secara rentas kementerian untuk kita menangani isu-isu ini, dan juga dengan pihak kerajaan-kerajaan negeri menerusi platform Maxco yang saya pengerusikan dan dihadiri oleh Menteri dan Exco Alam Sekitar negeri-negeri. So, apa pandangan kerajaan terhadap ancaman makul plastik? So, adalah kerajaan sedar ataupun ambil peduli terhadap ancaman makul plastik kepada rakyat Malaysia? Kalau tentang soal itu, saya ingat ada beberapa kajian sedang dilakukan pihak Nahrim juga, yang terletak di bawah Petra. Mereka juga ada lakukan kajian tentang soal ancaman mikroplastik, sebab ini masih lagi satu topik yang baru mendapat perhatian secara mendalam, dan juga daripada perhatian daripada secara umum. Dan kita sedang mengadakan beberapa siri perbincangan, termasuk dalam soal kita membincangkan kualiti air sungai, satu mesyuarat yang kita buat bersama dengan Petra. Agenda isu mikroplastik ini juga antara perkara yang kita bincanglah. Jadi tapi pokok dia ialah soal pengurusan plastik. Jadi kita sedang membangunkan senarai plastik sekali guna yang kita anggap sebagai problematik, bermasalah, yang boleh dielakkan ataupun avoidable, dan juga tidak diperlukan, unnecessary. Jadi kita merasakan ini antara perkara yang akan membantu kita, dan sebab kadang-kadang banyak elemen penguatkuasaan dan penetapan dasar ni terletak di negeri atau di PBT. Ini akan jadi satu rujukan yang berguna untuk kita phase down dan phase out plastik sekali guna. Maknanya kita nak kurangkan, dan mungkin dalam jangka masa yang tertentu kita boleh hapuskan penggunaan plastik sekali guna yang tak boleh kita yang bermasalah dan juga boleh dielakkan lah dan tidak diperlukan. So, ada kajian ni dari sudut yang saya baca, maknanya dari luar yang buat. Jadi setakat ini Malaysia belum ada lagi ke, Malaysia akan lakukan dari sudut kesihatan, ancaman makroplastik kepada kesihatan, daripada ikan, kita memang, macam saya kata, Nahrim dah mula dan kita akan teruskanlah. Saya ingat di peringkat IPT pun ada, dan kita pun sedang melihat semula. Kita ada dua Plan Hala Tuju tentang plastik. Satu ialah Plan Hala Tuju ke arah sifar plastik sekali guna, dan juga kita ada Plan Hala Tuju kelestarian plastik. Jadi cuma itu jadi panduan kita, tetapi kita lihat mungkin sebahagiannya tentang bila kita berdepan pandemik COVID. Jadi bila pandemik COVID tu, saya ingat ramai, banyak penggunaan, satu penghantaran makanan, lepas tu ramai yang mungkin sebelum ni
berhenti guna penyedut minuman pun dia guna balik sebab rasa takut pada COVID dan sebagainya. Jadi dia melambatkan sedikit lah. Jadi kita terlari sedikit daripada kedua-dua hala tuju kita ni. Dan kita sedang melihat bagaimana kita dapat bergerak ke depan dan bagaimana kita boleh ada satu plan plastik yang dengan tarikh yang munasabah untuk kita melaksanakan peralihan ni lah. Tentang soal hala tuju, tentang kesan, itu semua dah ada. Cuma sekarang bagaimana kita, sebab kita dah lari sedikit, kita nak lihat perkara ini dapat dilaksanakan. Dan kita tengok negeri-negeri pun berbeza. Ada yang misalnya Pulau Pinang, Selangor, KL antara yang agak ke depan. Macam kalau di Pulau Pinang sekarang, charge untuk menggunakan plastik dah sampai ke RM1. Ada kedai-kedai yang mungkin lebih, orang kata, kedai-kedai yang sederhana atau mewah, dia dah tak bagi. Kalau nak beli, kena beli beg yang boleh digunakan semula, yang mungkin RM3-4. Jadi, tapi dia makan masa lah. Kalau kita ingat 2009, 2010 benda ni diperkenalkan, mula-mula tu lambat, orang masih lagi, orang sanggup bayar 20 sen semua. Tapi bila dah start RM1, dah kena beli beg, ni orang dah mula. Kadang, yalah, orang sanggup angkat pun sanggup. Kalau setakat sikit-sikit tu dia angkat je, daripada dia kena ni kan, atau ambil kotak dan sebagainya. Jadi ini adalah behavioral change lah, perubahan yang perlu kita lalui. Tetapi ada negeri-negeri lain yang belum. Ada sektor-sektor yang belum. Misalnya kalau kita pergi pasar malam, pasar tani. Tapi sebab itu benda ni kena dirancang secara menyeluruh, secara bagi saya realistik dan juga memahami keadaan-keadaan lokal. Tetapi hala tuju tu kena jelas lah. YB, macam tadi YB ada cakap pindaan akta kualiti alam sekeliling tu untuk fasa kedua, macam C4 dengan NGO, C4 dengan Basel Action Network, masa kami interview dia ada mencadangkan supaya mikroplastik tu dikategorikan sebagai unsur pencemaran. Macam mana pandangan YB? Kita akan melihat perkara tersebut sebab kita pun di peringkat awal lagi tentang pindaan ni. Tetapi itu perkara yang kita boleh kita akan kaji sejauh mana sesuai perkara tersebut untuk penggubalan dasar kita lah. Dan memang berkaitan dengan Basel Action Network dan apa yang disebut tadi, cabaran yang ada di Malaysia hari ini kerana kita semula plastik ni sekitar 30% mungkin macam tu. Jadi masih agak rendah. Jadi kesannya apa yang berlaku ialah masuknya sama ada secara halal atau haram sisa-sisa plastik dari luar. Dan ada sisa plastik tu okey, tetapi ada sisa plastik yang dia ada jawatankuasa lah yang teliti. Kalau yang ikut peraturan tu patutnya maknanya dia kena dalam keadaan yang bersih. Tetapi kalau fahamlah, kalau tak ikut peraturan tu, dia tak apa, dia kisah kan, dia masuk je lah. Jadi itu mendatangkan masalah. Jadi sebenarnya kalau kita urus sisa kita dengan baik, contohnya lah saya kata, kita boleh tahu kan, dalam undang-undang dah sebut kita kena asingkan sampah. Tetapi pengasingan sampah tu kita tahu banyak lagi tidak berlaku di rumah kan. Jadi itu bagi saya perkara-perkara yang kita harus lihat, bagaimana kita nak tingkatkan kadar kita semula. Kalau kadar kita semula kita lebih tinggi, tak perlulah kita nak import sisa plastik dari luar. Kan? Jadi ini antara isu yang kita berdepan dengannya lah. Jadi sebab kita memang tahu industri plastik di Malaysia juga besar. Kan? Tetapi kalau kita, pertama sekali kalau kita boleh halang kemasukan sisa plastik yang dari luar negara ataupun sisa plastik yang kotor, itu akan membantulah untuk kita mengatasi sebahagian daripada isu ini. Macam YB cakap tadi tu mengenai isu menghalang kemasukan sisa plastik dari luar negara. Bila kita tahu isu ni di bawah MITI ya, sebagai ekspor, lepas tu bila import. Lepas tu bila dah masuk ke dalam negara di tapak pelupusan pula, kuasanya di bawah KPKT. Betul. Tapi bila berlakunya pencemaran, which is yang sedang berlaku di bawah YB punya kementerian lah, adakah YB melihat ada keperluan untuk tubuh jawatan kuasa khas untuk membincangkan isu ni, merentasi ketiga-tiga kementerian? Atau mungkin itu satu pendekatan yang kita perlu kajilah, sebab kita ada baru-baru ni, minggu lepas saya ada pertemuan dengan KPKT, dan antara isu yang kita bincangkan ialah tentang soal plastik. Tetapi sebagaimana yang disebut, kalau kita ada jawatan kuasa yang kalau
saya ingat di bawah Pelan Hala Tuju tu pun ada sebut pasal keperluan jawatankuasa jawatankuasa kerja ataupun jawatankuasa pemandu untuk soal-soal ni. Saya ingat kita boleh lihat balik supaya kita boleh guna platform tersebut untuk kita dapatkan penglibatan rentas kementerian lah dalam soal plastik. Webby, macam kalau kita tahu yang Malaysia ada plan untuk apa plastik ni 2030. Jadi mungkin kepada YB sendiri, mungkin YB ada orang kata mungkin lebih awal daripada itu untuk melihat penggunaan plastik ni berjaya dikurangkan. Dia cabaran dia hari ni macam saya sebut lah, untuk 2030 ni pun sebab bila berlakunya COVID dia lari kan, jadi nak sampai 2030 tu pun satu cabaran. Jadi sebab itu bagi saya kita tengah lihat balik pelan-pelan Hala Tuju ni secara menyeluruh, dan kita akan berbincang dengan kementerian-kementerian yang lain nak tengok apa satu plan yang bercita-cita tinggi tetapi juga realistik. Maknanya dia tak boleh saya cakap 2026 saya boleh cakap, tapi kita nak tahu. Sebab itu macam saya kata, bidang kuasa dia bukan sepenuhnya, bukan saja soal kementerian, soal kajian negeri kan. Mungkin apa yang boleh dibuat di KL tak boleh dibuat serta-merta di Sri Aman atau di Mukah atau di Kota Baru atau. Jadi itu cabaran-cabaran kita lalui lah. Kita bawa misalnya di Mexico agenda ini dibincangkan dan mereka dengar, tapi itulah maknanya saya faham negeri-negeri pun ada kekangan masing-masing. Jadi sebab itu bagi saya kita kena tengok balik. Saya tak nak kita buat satu plan lagi. Kalau boleh maknanya kita dah ada kedua-dua plan Hala Tuju ni yang bagi saya sangat baik. Kita lihat balik, tapi kita nak sesuaikan balik selepas apa yang berlaku kerana COVID dan sebagainya. Adakah kita perlu tarikh yang mungkin lambat sedikit secara realitinya, tetapi saya nak tengok juga bagaimana mekanisme pelaksanaan tu dapat dibuat. Jadi perkara ni yang saya fikir dalam tempoh COVID tu benda tu memang tak dapat tumpuan dan menjadi ini. Dan tapi yang baiknya ialah rakyat semakin sedar tentang soal mikroplastik. Jadi soal kesan ni kepada kesihatan dah ada dalam janin kan. Jadi ini antara isu yang bagi saya akan membantu memberi kesedaran lah. Jadi kita akan tengok perkara-perkara itu untuk dalam kita melihat dasar-dasar sedia ada dan melihat bagaimana kita dapat memperkemaskannya dengan keperluan semasa dan realiti semasa. So, macam tadi YB ada bercakap mengenai negeri-negeri yang buat charge plastik ni, Selangor, KL, Penang. Tapi macam mana dengan negeri-negeri yang tidak mengenakan charge ni, which is tak silap saya ada negeri yang tak mahu pun buat. Macam mana YB nak tackle isu ni YB supaya Itulah makna isu dia juga ialah tentang kita kena faham realiti dia bahawa plastik ni satu dia pada waktu inilah sebab kos pengurusannya, kesan dia pada alam sekitar semua tak ada di situ kan. Jadi tarikan plastik ni dia murah, dia tahan lasak, dia mudah didapati, senang dipack kan. Jadi ini antara kekangan-kekangan yang kita ada. Jadi kalau kita nak malah kita kena tengoklah apa pendekatan yang terbaik, sebab kalau selagi tidak ada alternatif itu, tak gunalah kita bercakap dengan begitu idealistik, tetapi benda tu kita tahu tidak akan dilaksanakan di bawah kan. Kalau orang tu dah bergelut nak dapat nak beli makanan RM5-6 ke RM10, tak kisahlah, tiba-tiba nak bayar lagi satu lagi jumlah untuk plastik itu, itu juga cabaran. Ataupun tidak ada alternatif kan. Sebenarnya itulah macam amalan yang kita tahu. Cabaran dia di bawah tu macam betul lah. Contohnya macam kadang-kadang kita, kalau kita pergi hotel, kita kata nak minum air, dia akan terus ambil air botol yang mahal tu, yang tu. Dia tak bagi air minum biasa je, dia nak bagi tu kan. Tetapi tu kalau botol kaca tak, satu hal, botol plastik pun ada. Tapi tak payah pergi hotel, pergi kedai murah pun, kalau kita cakap nak minum air kosong, kadang-kadang dia bawa juga air botol plastik tu kan. Sedangkan kalau selagi mana dia bagi air yang disuling ke, air minuman, air masak, okey je kan, kecuali orang tu minta. Tetapi kita dah memang awal-awal, tapi sebab apa, benda tu dah jadi benda yang biasa dan benda yang mudah. Tetapi apa yang kita boleh buat, misalnya of course idea dia kalau boleh jangan guna. Macam kita di kementerian ni, kita pun dah promote dengan seluruh kerajaan
ada pekeliling untuk elak penggunaan plastik sekali guna. Tetapi kalau tak boleh, macam di bawah kita ada alat yang dipanggil reverse vending machine. Kita boleh masuk botol. Jadi kita, saya misalnya saya cuba galakkan, saya bincang dengan kedai-kedai stesen minyak. Sebab selepas dia jual minyak, benda kedua paling popular ialah air minuman dalam botol plastik. So kalau mereka boleh ada reverse vending machine atau satu pusat pengumpulan lah dengan insentif bagilah berapa sen kat orang yang tu, dia akan mampu membantu proses tu dapat berlaku dengan lebih baik lah. Jadi sebab itu bagi saya dia kena ada a real alternative di luar sana. Kita dah tengok sekarang makin ramai. Kalau dulu saya ingat waktu saya kat sekolah tu tengok orang bawa botol air daripada rumah ni, kita macam gelak kat dia lah. Kan? Tapi sekarang benda tu dah jadi biasa. Kan? Jadi dia tentang pengubah, nak ubah mindset tu lah. Untuk kita bawa botol sendiri, untuk kita nak apa tu bawa bekas makanan tu tak payah menggunakan bekas plastik dan sebagainya. Tetapi alternatif tu penting. Sebab kalau selagi tidak ada alternatif, maka plastik ni jadi dia menarik sebab dia murah dan dia mudah. Okey, macam itu plastik ni ada dua lah saya lihat. Terutama yang pasal penggunaan penggunaan apa plastik di kalangan rakyat. Yang kedua pasal kita import juga daripada luar. Okay, berapa daripada import daripada luar? Macam kita lihat EU, Jepun kita import daripada luar banyak. So apa langkah kerajaan untuk menangi apa kita import? Adakah kita nak kurangkan atau kita menghentikan import plastik dari luar? Kita sedang berbincang tentang perkara tersebut lah, dan macam saya kata memang sekarang pun kita perhalusi kemasukan plastik ni, tetapi berlaku juga yang secara tidak sah. Dan antara perkara yang sangat membantu ialah untuk kita memastikan, dan saya ingat KPKT pun ada sedang nak memberi tumpuan kepada ekonomi kitaran, ialah memastikan kita semula di negara kita cukup. The moment perkara itu berlaku, maka tekanan untuk kita dapatkan bahan import dari luar tu akan berkurangan. Itu satu aspek lah. Dan memang kita tak, idealnya kita tidak mahu menjadi tong sampah dunia. Kan? Jadi kita sekarang seolah macam untuk bahan buangan elektronik, e-waste, untuk plastik yang negara-negara maju tak nak, dihantar kat kita. Kan? Dan ini menjadi mencabar lepas China juga. Dia mengetatkan syarat-syarat kemasukan. Sebab dulu China banyak buat benda ni. So bila China dah susah nak terima, sama ada e-waste atau plastik, maka dia akan banyak masuk ke Malaysia, Indonesia, Filipina. Itu antara negara utama. Jadi kita sedang memegiatkan termasuk dengan pihak custom untuk kita memastikan perkara ini dapat kita atasi lah. Tapi satu nak pendekatan tentang dasar menyeluruh, kita buat seiring dengan kajian balik kepada dasar plastik yang saya kata yang sedia ada ni, dan pada masa yang sama kita juga bawa ini sebagai antara isu, sebab mesti saya sebut Filipina, Indonesia, kita nak jadikan ini antara isu utama bagaimana kerjasama ASEAN menjadi relevan dalam hal ini. Sebab kita nak bersuara dengan negara maju dan sebagainya. Kalau kita bersuara sebagai ASEAN, maka suara kita lebih kuat lah, lebih besar, betul. Jadi itu antara yang kita selaraskan, dan kebetulan Malaysia akan jadi pengerusi ASEAN pada 2025. Malaysia akan menjahirkan apa, menyatakan usaha ini dalam tahun depan lah. Ya, kita dah mula dan saya pun bangkitkan dengan sahabat-sahabat saya dari negara-negara ASEAN, tapi kita akan bagi tumpuan tahun depan lah. So, bila bercakap soal antarabangsa, apa nama ni, saya difahamkan tak lama lagi akan ada perjanjian global pasal plastik. Betul. Dekat mana stand Malaysia dalam perjanjian tu, dan adakah kita akan menyokong dengan menandatangani apa resolusi yang diputuskan? Kita memang ada berbincang yang pergi sana termasuklah kerajaan, pihak industri dan juga pihak masyarakat sivil, NGO ada yang hadir. Namun ada beberapa perkara lah yang sedang menjadi, mungkin ada perbezaan pandangan. Bagi kita menekankan soal peralihan yang adil bagi kita, soal aspek keupayaan teknologi reka bentuk produk plastik dan sistem pengurusan sisa plastik dalam negara juga perlu dipertingkatkan.
Jadi itu menjadi antara aspek-aspek kita dan kita dalam perbincangan yang kita perhatikan dan kita ambil berat dalam perbincangan kita di perbincangan perjanjian plastik global lah. Jadi belum dimuktamadkan lagi. Dan bagi saya kita mahu bergerak ke depan, tetapi kita juga menekankan aspek peralihan yang adil itulah, supaya kita dapat menempuh perubahan yang diperlukan tu dengan kita impact yang minima kepada alam sekitar, tapi pada masa yang sama juga impact yang minima kepada ekonomi rakyat. Kempen 3, bukan 3A yang itu lah. Kita lihat macam tempat-tempat tu dia letak jauh lah. Macam kat KS, kat Putrajaya, Jaya Berjaya. So ada, ya, bawah ni bawah KPKT lah kan. So Kementerian YB ada usaha untuk memanjakan di PPR ataupun di kawasan tumpuan supaya rakyat lebih cakna terhadap kempen 3A ni. Betul. Jadi sekarang dah mula. Macam baru-baru ni saya berbincang dengan Alam Flora. Jadi Alam Flora mereka dah kata kalau di KL mereka atau mereka dah tidak ada masalah untuk pengasingan di sumber. Bermaksud mereka galakkan pengasingan di sumber. Mana kalau kita ni tentang rumah atas tanah lah, ya. Kalau rumah atas tanah maksudnya mereka warga kota asingkan benda yang boleh dikitar semula, recyclables, dengan benda yang tidak boleh dikitar semula. Yang dalam tong sampah tu ialah benda yang tidak boleh dikitar semula lah. Makanan ke apa, letak dalam tu. Tetapi yang boleh dikitar semula boleh diasingkan, dan mereka akan uruskannya secara berasingan lah, antara yang recyclables dan non-recyclables. Jadi itu membantu. Sebab bagi saya betul, ya, maksudnya isu kitar semula ni kena mudah. Ya? Jadi macam kalau dulu kita ingat, tak tahulah saya ni tua sikit. Kalau waktu kita apa nama ni hujung minggu ke apa akan ada van pak cik datang, uncle tu datang untuk paper lama. Kan? So zaman tu paper banyak kan. Sekarang orang baca online. Jadi bila tapi maksudnya dia datang ke rumah. Itu point saya. Sekarang ada, saya tinggal, saya tak tinggal atas tanah, saya tinggal kat kondo, tapi di macam saya tempat mujur dia memang buat pengasingan tu di setiap tu memang ada, setiap tingkat ada kertas, kaca ni, dan untuk pakaian terpakai pun ada. Itu tempat dikumpulkan lah. Tetapi juga infrastruktur di belakang pun penting. Dulu ada juga berlaku, kita risau, kita asingkan cantik ni. Tapi lah-lah orang terkutip, dia campur balik. Tapi yelah, I mean, we have to start somewhere. Kita kena bermula, dan saya yakin kita juga tengah tengok contohnya deposit return scheme. Contohnya, dan EPR, Extended Producer Responsibility. EPR maksudnya, ini antara prinsip yang kita sedang kaji, dah ada dalam hala tuju kita. Orang yang buat botol plastik, mereka ada tanggungjawab untuk kutip balik. Mana kalau benda tu tiba-tiba dijumpai di mana-mana, boleh dipertanggungjawabkan pengeluar tu. So, macam mana dia nak kutip balik, itu serah pada dia lah. Dia, satu lagi lah deposit return scheme, yang mana sama juga prinsip dia, yang mana kalau ada botol ke apa, kita boleh pulangkan dan dapat. Maksudnya benda tu akan dijual RM1.50 contohnya, air, botol air. Kita pulangkan, kita dapat balik 10% atau 20%. Jadi dia ada insentif. Jadi ini benda-benda yang bagi saya dapat menyemarakkan. Sekarang bukan tak ada, ada harga dia, tetapi kadang terlalu murah, susah nak dapat. Jadi orang tak ni lah. Tetapi saya tengok benda ni semakin meningkat. Macam sekolah anak saya, sekolah kerajaan pun dia dah mula, sekolah rendah. Hari seminggu sekali. Saya pun berebut, saya pun nak bawa juga untuk saya nak kita semula kat sini. Tapi dia pun nak juga. Sebab so benda tu yang bila letak harga kepada sisa, kepada sampah, then orang akan kita semula. Jadi macam di sekolah saya tengok digalakkan, siapa yang kumpul paling banyak dia boleh naik pentas. Jadi budak-budak ni lah. Jadi dan dia juga memupuk amalan di kalangan kanak-kanak. Sebab kadang-kadang kita ni nak ubah sikap ni susah sikit. Tapi budak-budak kalau dah awal dia ajar macam tu, dia akan hargainya lah. Jadi sebenarnya itu antara perkara yang bagi saya nak menyemarakkan elemen 3R tu. Dan memang kita kena akui lah, di Malaysia kita target patutnya tahun depan 40% kita semula. Sekarang 30 lebih, 35 rasanya. Jadi masih short, tetapi ada perkembangan positif. Mana meningkat berbanding dahulu. Tetapi kita perlu lipat gandakan usaha lah kalau kita betul-betul nak mengatasi isu ni. Sebab bila saya cakap terus terang, bila saya pergi tahun lepas saya jaga JPS di bawah NRECC, kementerian lama.
waktu tu JPS bawah saya, kita tengok isu banjir kilat. Banyak isu dia adalah tentang sampah plastik. Kan? Sebab kalau kertas ke apa, dia akan reput, dia akan terurai. Kan? Tetapi plastik dia akan macam itulah. Kan? So, saya tengok di kolam takungan banjir di KL, saya tengok di banjir kilat di Bukit Raja Klang, plastik ialah antara isu utama. Kan? Jadi benda ni memang kita perlu urus. Sebab kalau dia tidak diurus dengan baik, dia akan masuk ke longkang, masuk ke sungai, sampai ke laut, dan itulah masalah yang kita tahu berlaku. Yang EPR. So bila akan kita sedang patutnya dia nak mula start 2 tahun lagi, 2026, tapi kita tengah tengok balik sebab saya kata benda tu dah dia lari sikit dia punya plan tu kerana COVID semua. Jadi kita nak tengok, saya juga akan bertemu dengan syarikat-syarikat pengeluar ni, macam yang package makanan dan sebagainya, untuk bincang dengan mereka. Satu lagi ialah isu product design. Sebab kadang-kadang kita tengok product design kita, kadang-kadang dia lebih berat tu packaging. Lebih banyak packaging. Memang betul lah, kadang-kadang mudah, memudahkan kita. Saya bagi contoh biskut. Kita buka satu plastik besar, ada lagi kecil-kecil supaya kita boleh terus bawa. Maksudnya kita dah biasa bawa pergi sekolah, bawa satu ni. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Tapi kita dah dibiasakan. Jadi, yalah, kadang-kadang kita pun pelik. Kita beli biskut ke, kita beli plastik kan. Tapi itulah, product design, packaging design juga elemen penting. Kalau saya bincang dengan beberapa syarikat inilah supermarket pasaraya, yang mana mereka kata kalau benda tu kita dapat adjust, dan di negara-negara lain dah ada, itu juga akan membantu. Ada, saya tengok farmasi semua pun dah mula, contohnya nak beli sabun, kita boleh bawa botol sendiri. Jadi ada jugalah benar refill, dan ada juga refill yang buat sendiri semua, boleh timbang. Jadi itu juga akan menggalakkan lah kan perkara ni. Jadi tapi nak itu masih lagi di peringkat yang agak awal. Tapi product design tu satu perkara yang bagi saya kita kena bincang lah dengan semua pihak. Sebab kadang-kadang bila dibuat macam tu, harga dia jatuh. Kan? Jadi macam mana nak galakkan benda ni sebagai satu perkara yang popular. Macam tadi YB cakap mengenai pendidikan di 3A di sekolah tu. Yalah, macam kita tahu bila sekolah tu di bandar, mungkin lebih pendedahannya lebih. Tapi isunya adalah sekolah-sekolah yang mungkin di luar bandar lah, di negeri luar bandar. Jadi macam mana kementerian nak ambil peranan untuk kita memang ada libat urus lah dengan KPM dari masa ke semasa. Dia pun ada program rakan muda, ada program rakan hijau. Rakan muda alam sekitar, lepas tu ada rakan hijau, lepas tu eco school. Jadi bagi kita nak memperluaskan inisiatif-inisiatif ni, dan saya setuju kita dengan kena perhebatkan lagi penglibatan sekolah luar bandar. Dan kedua, kita juga kena galakkan libat urus dengan misalnya rumah-rumah ibadat, misalnya masjid dan surau, sebab impak kepada masyarakat saya fikir lebih besar. Contohnya lah kan, bandingkan kalau kita ada sistem tapisan air untuk minum di di masjid atau surau kan. Kalau tengok bulan Ramadan tu banyak semua orang penuh dengan botol air waktu, ataupun kita galakkan lah, maknanya ialah dia bawa, dia boleh refill ke apa, itu lebih baik kan. Tetapi bagaimana kita nak kaitkan dan gunakan, sebenarnya itu saya rasa potensi. Sebab sebab sebenarnya jaga alam sekitar ni benda yang kalau saya percaya semua agama, tapi kalau bercakap secara spesifik pasal Islam, very Islamic, maknanya kita kena tekankan aspek tu kan. Apa tu, kita dah tahu kesan negatif dia, jadi patutnya kita kurangkan penggunaan plastik dan sebagainya. Ini sebahagian daripada amalan baik. Jadi kalau kita dapat orang bercakap macam tu di surau, di masjid, tentulah impak dia besar. Jadi ini bagi saya antara perkara yang perlu di kita dah ada lah. Macam contohnya kalau tenaga boleh baru dan sebagainya, kita ada program rumah ibadat hijau yang tu kita dah buat, dah mula penjimatan air, penjimatan tenaga. Tapi plastik ni juga bagi saya satu ruang untuk kita tambah baik dengan menggunakan pendekatan agama jugalah. So Webby, macam kita tahu kita ada hari tanpa kenderaan. So pandangan YB, sekiranya kita buat mungkin hari tanpa plastik dalam sebulan sekali ke, macam mana pandangan YB?
kalau boleh, saya ingat benda tu antara perkara-perkara yang boleh kita fikirkan. Dan tapi itulah makna isu dia, alternatif dia kena ada kan, jelas makna benda tu boleh dibuat. Tetapi dari segi kesedaran memang itu mungkin satu cara untuk mengingatkan kita. Dan kadang-kadang itulah, kadang-kadang macam saya pun, saya terus terang sebelum kita biasa pakai botol bawa sendiri ni, rasa kekok juga kan, rasa mudah je kalau kita beli, alah bukan mahal pun, sikit lebih dah boleh dapat sebotol air kan. Tetapi bila kita fikir-fikir balik, barulah kita rasa oh boleh je kita hidup tanpa beli air ni kan. Jadi tu satu. Dan kedua, apa nama ni, saya pun cuba kalau saya terlupa misalnya bawa beg ataupun saya malas nak beli beg apa tu, beg guna semula tu, kalau boleh saya angkat kan. Tapi benda tu ialah awal-awal tu kita rasa kekok lah kan, kita alah ambil plastik 20 sen tapi lagi baik kalau kita tak ambil kan. So benda tu kita kena tukar. Dan mungkin dengan adanya hari tanpa beg plastik dan sebagainya, dia boleh menyesuaikan diri kita kan, rasa oh taklah, benda ni okey je kan. Dan itu bagi saya perkara yang penting. Dan saya tengok syarikat-syarikat pun ada adopt lah, kalau tak dapat buat semua, mereka buat sebahagian. Sebab contohnya botol air ni, macam kita tengok benda yang agak mencabar lagi dari segi, walaupun ada sekarang alternatif selain pada bawa air sendiri, kita ada air dalam kotak atau air dalam tin aluminium, air kosong, tapi harga dia tu jadi itu yang jadi cabaran kan. Kadang-kadang orang buat catering, dia kata daripada tu baik dia dapat ayam lebih kan daripada dia. Jadi tetapi ada benda-benda lain, misalnya macam emas, syarikat penerbangan Malaysia, mereka dah menghentikan penggunaan cutlery plastik dengan menggantikannya dengan kayu. Ada syarikat penghantaran makanan, dulu dia punya button tu automatik kepada bekalkan cutlery plastik, sekarang dia shift kepada tidak bekalkan, kalau nak baru itu dia sendiri mengaku, syarikat penghantaran makanan, dia kata dia dapat jimat duit yang sangat besar hanya dengan that little tweak je kepada button. Kalau nak masih boleh, tetapi kena ni lah. Jadi ini benda-benda yang saya fikir kita boleh buat lah, dan mungkin hari tanpa plastik juga satu perkara yang kita boleh kaji. Macam Grab dan Foodpanda masih gunakan plastik. Kerajaan ada bincang dengan pihak ni untuk mengurangkan plastik? Saya ada bincang, itulah okay, yang macam Grab tu lah yang saya cakap, syarikat penghantaran makanan tu, so dia dah kurangkan cutlery. Mereka juga cuba buat untuk promote penggunaan reverse vending machine, bukan hanya untuk botol plastik tetapi juga bekas plastik, bekas makanan tu kan. So dia boleh terima, kita dapat boleh guna point untuk e-wallet, untuk ASB, macam-macam lah. Cuma ialah cabaran, saya kata macam mana tak nak bekerjasama dengan vendor kan. Tapi dia kata sekarang isu dia masih lagi cost. Yang berjaya saya nampak, hampir berjaya, ialah polystyrene tu dah hampir tidak ada. Tetapi ada lagi sikit-sikit, ada lagi kita jumpa, tapi dah kuranglah, kurang sangat. Tapi itulah cabaran dia tu, macam mana nak bagi alternatif supaya dia, kalau beza mahal sikit tu okey, tapi dia tak nak mahal sangat kan. Jadi kita fahamlah isu tu, sebab orang masing-masing akan jaga-jaga dari sudut perbelanjaan. Jadi itu yang kita sedang bincang dari segi packaging lah. Buat masa ni masih banyak lagi keperluan tu. Makna nak hapuskan serta-merta tu masih lagi mencabar lah dari segi penggunaan plastik tu. Tapi sebab tu bagi kita, sebab tu dia ada dua aspek. Satu, mengurangkan plastik sekali guna, sifar plastik sekali guna. Tapi satu lagi ialah kelestarian plastik. Jadi kalau apa, kita tahu ada benda-benda yang kita tak dapat elak, yang tu kena pastikan kita semula dan sebagainya lah. Last sekali lah, di akhir, bila kita lihat daripada masalah dan cara kerajaan untuk tackle masalah plastik ni, so apa harapan YB terhadap ancaman makroplastik ni? Ada kerajaan melihat menyiasakan benda ni akan berjaya dalam masa 2070? Macam saya katalah, kita tengah lihat balik secara terus terang, mungkin sasaran tu mencabar sedikit sebab kita terlewat dalam beberapa hal ekoran COVID. Tetapi kita memang serius bahawa kita tahu plastik ini, sekurang-kurangnya plastik sekali guna yang saya kata yang kita boleh elak, yang tidak penting dan sebagainya, itu sepatutnya kita boleh
ke arah sifar. Dan kedua ialah apabila kita terpaksa menggunakan plastik dan ni, kita kena tingkatkan kita semula lah. Jadi itu dua aspek yang sangat penting. Dan tapi pada masa yang sama, kita juga minta syarikat-syarikat misalnya mereka juga semakin terbuka untuk melihat option-option yang mengurangkan plastik, kan? Macam packaging dalam perbekalan makanan dan sebagainya. Kalau boleh kurangkan, ya, mereka juga cuba tengok-tengok aspek untuk kurangkan. Memang betul lah, sebab tarikan sekarang plastik ni murah, itu saja bagi syarikat ni. Jadi kita nak cuba tu. Selagi mana ada alternatif, kita cuba gunakan alternatif. Tetapi yang akhir sekali, kita juga minta orang ramai untuk memainkan peranan. Sebab kadang-kadang kita tengok satu, kita patutnya dah mula asingkan sisa kita. Dah banyak dah. Mungkin bukan semua tempat ada, tapi saya yakin banyak tempat, kalau di KL, di Penang, atau di Lembah Klang, di Penang, di Johor, banyak tempat ada untuk kita semula. Jadi gunakan yang makna dekat, tak payah susah pun. Ataupun boleh asingkan, dan syarikat yang menguruskan sampah akan menguruskannya. Kedua ialah memastikan mereka ialah benda ni kecil, tapi memastikan buang sampah tempat yang betul lah. Sebab kadang-kadang kita pergi tengok kan, gerai apa, habis dia tutup je, kedai-kedai tu penuh dengan sampah plastik yang akan masuk ke dalam sungai, yang akan berakhir di laut. Kalau benda ni sekurang-kurangnya masuk dalam sistem pelupusan sampah, ia akan dilupuskan dengan betul, sama ada di kita semula, terbaiknya di kita semula, tapi kalau tidak pun dia akan dilupuskan dengan teratur. Tapi kalau dia tidak dilupuskan dengan teratur, dia akan keluar daripada sistem kitaran tu atau pengurusan sampah, masuk ke dalam aliran air dan membahayakanlah. Itulah isu mikroplastik itu berlaku. Jadi itu masalah sikap yang saya tidak ada. Kerajaan mungkin, yalah, kerajaan boleh buat sampai sehabis baik, tetapi kalau tidak disambut oleh rakyat, maka kita juga ada kekangan di situlah.